Lanjut komentar dari Berry Kurniawan, bang bisa buat kumis nggak? Ya lu pakai sampo rambut di kumis, coba aja lah, goblok. Faisal 011, gue subscribe gara-gara lucu, ya bagus. Pertahankan, di share, jangan lupa di share ke teman lu. Lo teman-teman, kembali lagi di channel ini, channel yang gak pernah update, yang jarang-jarang update. Di video kali ini gue bakal bacain komentar tentang nih video lama yang udah pernah gue upload, yang komentarnya banyak banget, banyak yang nanya-nanyain tentang pemanjang rambut nih. Dan di video itu kan gue pakai sampo metal, ngebahas sampo metal. Nah di video kali ini gue bakalan bacain komentar-komentar, jawabin komentar, dan juga ngasih solusi ke beberapa komentar yang di sini itu jadi pertanyaan. Terus ditanyain lagi berulang. Kayaknya gue lebih bagus bikin video ini buat jawabin berisik pada. Buat jawabin komentar, buat jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar di video yang ini. Tuh, pemanjang rambut. Nah, gue mungkin gak bakal bacain satu persatu, gue bakal baca beberapa, karena lumayan banyak komentarnya ya. Tapi ada juga yang baca, ada yang ngasih pertanyaan tuh, udah gue jawab. Di bawahnya ada lagi yang komen, nanya itu lagi. Ya, dari pertama aja ya, dari Eki. Bang, pemakaiannya berapa hari sekali bang? Sampai 1 minggu. Saya udah pernah pakai kok nggak panjang-panjang rambutnya. Nah, ini kan nanya berapa hari sekali bang sampai 1 minggunya. Di video udah gue jelasin, jadi pakainya itu 2 hari sekali. Ya, seenaknya 2 hari sekali sih rata-rata. Terus kok gue udah pakai nggak panjang-panjang rambutnya? Ya sabar, namanya juga rambut. Rambut orang kan beda-beda. Apa yang dimakan sama orang itu bisa menutrisi rambut supaya numbuhnya tuh cepet, apa numbuhnya tuh lama. Jadi kan beda-beda. Lu tanya di ini deh, di Google, makanan-makanan yang bisa numbuhin rambut secara cepet. Wah tuh banyak. Jadi nggak cuma sampo doang. Masa 1 minggu langsung panjang? Ya emang itu juga cuma buat judul PA. Gak mungkin kali rambut 1 minggu panjang. Mau aja dikibulin sama gua. Langsung yang kedua, gua bakal bacain punya komentar Casey Dukedom. Kalau mau nanya, saya pakai warna yang merah, tapi namanya itu nursing, itu beda manfaat nggak? Gue ini pakainya apa ya? Warna merah, ini kan warna merah bener. Ini kan bener warna merah. Ada tuh yang kalau nggak salah warnanya hijau, itu buat rambut yang anti rontok. Anti rontok. Buat sampo anti rontok, buat rambut yang rontok. Nah kalau yang merah, buat menutrisi, jadi lebih cepat panjang rambutnya. Ntar dulu, nah lanjut, ada dari satu juga anjir. Kenshin, kalau udah pakai sampo metal ini tapi keramas pakai sampo biasa bisa nggak bang? Bisa. Jadi kalau udah keramas pakai sampo metal, terus 2 kali keramasnya, terus di habis sampo metal keramas lagi pakai sampo, misal sampo Sunslick, sampo Clear,
and shoulder, bisa intinya sih kalau bisa ngasih samponya yang ada nutrisi buat rambutnya. Kalau ini kan lebih ke bersihin. Kalau sampo apa? Sampo metalnya ngebersihin. Terus ada lagi komentar dari Denny Rombot. Kalau rambut saya tidak botak, lalu dipakai sampo metal, apakah masih bisa panjang? Denny Rombot, ya bisa lah. Asalkan lu masih hidup, masih udah mati aja bisa panjang rambut. Terus lanjut lagi pertanyaan Abdullah Anbu. Itu dua hari sekali jadi nggak boleh pakai sampo lain ya? Harus pakai sampo metal doang? Kagak. Lu tiap hari keramas ngapain sih? Lu mainan abu? Apa lu ngambil tanah ditaro rambut? Ya kagak kan, masa tiap mandi lu keramas buang-buang sampo. Terserah lu mau selingin pakai sampo apa, mau pakai sampo metal doang juga bisa, diselingin bisa. Dari akun YouTube-nya MSHCHNL Harry, kok abang rambutnya nggak panjang? Ya iyalah, yang bilang rambut gua panjang siapa? Lihat aja segini doang dong. Lanjut komentar dari Berry Kurniawan, bang bisa buat kumis nggak? Ya lu pakai sampo rambut di kumis, coba aja lah, goblok. Faisal 011, gua subscribe gara-gara lucu, ya bagus. Pertahankan, di share, jangan lupa di share ke teman lu, biar teman lu juga ketawa ngeliat video gua, ya. Yeah. Biar teman lu tahu informasi gitu. Lanjut Putra Tunggal, kalau yang warna hijau bawahnya bisa nggak? Namanya juga sampo metal. Nah tadi kayak tadi gue bilang, sampo yang hijau itu fungsinya buat rambut rontok, kalau yang merah buat manjangin rambut. Akun ini Fahri, kagak jelas anjir. Nggak apa-apa, yang penting subscribe. Langsung Najwa Shiva, bang kalau bang pakai sampo metal satu bulan bisa tumbuh berapa sentimeter ya? Najwa Shiva, cewek ya. Najwa Shiva, bang kalau pakai sampo metal satu bulan itu panjangnya berapa sentimeter? Sekarang gue tanya dah, ada yang setiap bulan ngukur rambutnya pakai penggaris, bang nih berapa sebulan berapa sentimeter? PA lagi diukur-ukur segala. Gue jawab tapi sih tadi komennya 5 cm. Jadi ada di Google, lu bisa cari pertumbuhan rambut secara normal itu setiap minggu ataupun setiap bulan itu numbuhnya berapa sentimeter, udah ada penelitinya. Jadi gue nggak usah buktiin rambut gua, nggak usah ngukur-ngukur gua rambut gua sebulan tumbuh berapa gitu. Lanjut ya, akun Cahyo Y, bang nanya nih kalau make 1 hari 2 kali gimana tuh? Gua sih nggak pernah nyoba, tapi sayang lah samponya, buat apa juga rambutnya nggak kotor-kotor juga. Terus ini ada yang ini, ada yang komentar lagi, saya aja pakai sampo kuda 1 hari 3 kali, kadang-kadang suka lebih nggak kenapa-napa tuh. Pakai sampo kuda 1 hari 3 kali kalah makan gue 1 hari makan cuma 2 kali. Sampoan 1 hari 3 kali lu ngapain coli? Langsung akun Doneare Channel, bener-bener tuh terbukti gak jadi keras rambutnya. Dulu pernah tapi rambut saya rusak, sekarang kena razia jadi botak bang.
bagaimana ini beneran pakai sampo metal? Ya kalau percaya coba aja lagi. Ntar kalau panjang kan paling dibotakin lagi. Gak usah neko-neko deh kalau masih sekolah, gak usah dipanjangin rambutnya. Ikutin aja peraturan-peraturan dari sekolahnya ya. Karena kalau udah lulus, gak kerja, bebas. Kerja aja gak boleh panjang kadang rambut lu. Yaudah, cari aman aja dulu dah, namanya masih sekolah. Ntar kalau udah bisa nyari duit sendiri, lu rambut lu mau kayak gimana juga, bebas. Ah, lanjut dari channel Katek Agok. Channel Katek Agok. Bang, misal pakai sampo metal sama kemiri berbarengan kayak gimana, Bang? Kayak mana, Bang? Misal kalau lagi mandi pakai sampo metal sedangkan minyak kemirinya kalau lagi santai atau siang-siang ada efeknya enggak, Bang? Seharusnya sih ada. Soalnya kan minyak kemiri itu minyak yang menutrisi. Jadi kalau misalnya kalian habis keramas pakai sampo metal tuh kan efeknya agak kering gitu. Pakai minyak kemiri seharusnya lebih cepat lagi, terus ada nutrisi buat rambut. Mungkin juga jadi lebih cepat nunggu. Akun dari NLV Inbaptista. Di Indomaret harga paling murah berapa, Bang? Jawab tolong. Kalau gua beli sih waktu itu di kisaran angka 30 ribuan. Udah lama juga belinya. Ya mungkin segitu. Itu juga ukuran yang ini nih yang gede. Kalau yang kecil harganya ada yang mungkin sekitar 10-15 ribu. Komentar dari Akil Labib, cara makainya gimana, Bang? Lu tonton dah video gue sebelumnya yang cara keramasnya. Duduk berak. Komen sendi Ramadan itu belinya di mana udah tadi. Terus Murdiansah Sakirin, kalau habis pakai sampo metal emang harus pakai kondisioner, Bang? Kalau nggak ada kondisioner, boleh pakai sampo Dove nggak, Bang? Please balas, Bang. Udah tadi gue jawab, boleh. Nggak pakai kondisioner nggak masalah. Terus ada komentar, kalau tiap hari pakai gimana, Bang? Dari Jiuzai, tiap hari pakai gimana? Pakai aja nggak apa-apa. Rambut lu mau kayak gimana juga urusan lu, rambut-rambut lu. Akun Refli Seva mau nanya, Bang, kalau rambutnya ada ketombe terus saya ganti dulu sampo anti ketombe terus saya balik lagi sampo metal, nggak apa-apa, Bang? Please jawab. Nggak apa-apa, gue juga kayak gitu nih. Kadang kalau udah misalkan habis keramas langsung pakai helm, kondisinya keramasnya sebelum pakai sampo metal. Sampo metal ini kan bikin kering emang dasarnya, bikin cepet numbuh juga. Terus tapi kalau pas kepala gua, rambut gua ketombean, otomatis gua ganti ke sampo anti ketombe dulu. Ntar sampo anti ketombenya udah ngilangin ketombe dari rambut, baru gua ganti ke sampo metal lagi. Lu gimana sih? Biar kelihatan lu pada lu. Nah, lanjut lagi. Mana ya? Tarcut Gaming, harga 22.000, asli nggak tuh, Bang? Nggak tahu. Siapa juga yang mau malsuin sampo metal? Gue nggak tahu kalau yang palsu harganya berapa, yang asli berapa. Gue belinya di Domaret. Akun Pak Isaka, kondisionernya merek Pantene boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Jawab dong. Ah, boleh. Soalnya yang penting kondisioner. Bang, beli di mana? Indomaret. Bang, kalau dari botak, dari Al Movies, Bang, kalau dari botak terus pakai sampo metal 4 bulan rambutnya bisa cepet panjang nggak? Bang, kalau dari botak terus pakai sampo metal 4 bulan rambutnya bisa cepet panjang nggak? Lu kalau 4 bulan itu nggak potong rambut ya panjang pasti rambut lu. Karena gua tanya dah, di sini kayaknya laki biasanya cukur tuh sebulan sekali dah. Lu 4 bulan ya pasti panjang. Santai pun santai. Dari M. Aris Junaidi, Bang, setelah pakai sampo metal dikasih kondisioner kan? Nah itu dikasih air apa enggak? Tolong jawab, Bang. Lu pakai kondisioner yang kayak gimana? Kondisioner kan ada dua macam kayaknya ya. Ada yang nggak dibilas air, ada yang masih dibilas air. Terus misalnya kalau yang gue pakai itu
dibilasnya setelah 10 menit kan diolesin ke rambut. Terus ditulisinnya sih nggak boleh kena akar rambut, jadi pas bagian rambutnya doang. Nah ini gue udah beberapa hari nggak pakai conditioner, gue lupa jadi kering gini kayak gembel rambutnya. Ada yang dikasih, ada yang enggak gitu jawabannya. Kalau pakai sampo metal aja bisa panjang nggak mas? Dan nggak pakai conditioner bisa? Dari itu pertanyaan dari Pratowo M. Dari Poniwati 011, saya beli di online shop kok 70.000. Itu yang jualan pendek haji. Pertanyaannya siapa lagi ya? Ini nih dari Ahmad Haris. Itu pakainya mandi pagi apa mandi sore? Terserah sih. Lu kagak mandi mau keramas doang juga enggak apa-apa kali. Kalau mau irit air jadi lu ke pom bensin dah. Enggak usah di rumah, ke pom bensin bawa sampo metal. Lu di wastafelnya keramas dah tuh. Nih, jatuh gini. Lu cuci rambut lu keramas. Lu bilas, udah keluar lu naik motor rambut lu kering lagi. Bayarnya cuma 2.000. Buat uang kebersihan. Itu dari Ahmad Haris ya, mandi pagi apa mandi sore? Bagus pertanyaannya, bagus. Dari Ruri Maigeri, bisa buat melebatkan rambut nggak bang? Bisa, kayaknya sih bisa. Mana pertanyaannya lagi yang nih, ada yang komen tahu bulat. Sedunia mata lo adalah canggih bro, kayak bedak gitu, cuma 5 menit rambut pada tumbuh. Mata lo 5 menit pakai bedak gitu. Itu buat kelihatanin volume doang bedaknya. Komen ya kalau gua salah ngomong di video-video ini. Di video ini kalau gua ada kalimat yang salah, lu komen aja di bawah. Biar bisa gua bikinin konten lagi, ntar gua upload lagi, ntar lu komentar lagi, gua upload lagi gitu. Pertanyaan dari Saifuddin Abdullah, kalau 2 minggu tumbuh berapa sentimeter mas bro? Kagak gua hitung berapa senti. Pakai sampo metal 5 menit abis itu dibersihkan, kalau sudah bersih pakai sunslick bisa. Terima kasih pertanyaan Lutfiasar. Pakai sampo metal 5 menit keramas lagi pakai sunslick. Oke, bisa. Pertanyaan dari siapa lagi ya? Kayaknya pertanyaan udah gue jawabin semua. Videonya cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like. Buat yang belum subscribe bisa subscribe, karena di channel ini bakalan ngebahas video-video lain, nggak cuma sampo doang. Kalian bisa cek sendiri di channel gua. Kalian mau tonton semuanya bisa, kalian mau like semuanya bisa, kalian mau komen di video-video lainnya juga bisa. Jangan lupa kalian juga komen di video ini, terus share juga ke teman-teman kalian supaya teman kalian pada tahu fungsinya juga ini sampo metal. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga gua lebih sering update lagi. See you in the next video.